Hold up. Oke, kita sekarang lanjut ke part 2 tugas forum 14. Sekarang part 2-nya menggunakan D flip-flop. D flip-flop. Tadi kan JK flip-flop, sekarang D flip-flop. Ada di modul 14. Tadi ini banyak sekali materinya. Set. Nah, bukan. Nah, ini. Nah. Nanti kita samain sama yang ini. Terusnya sama ya. Sama nilainya. Kita buat dulu rangkaiannya. Baru kita simulasikan ini yang tadi saya hapus. Belum saya stop. Oke, saya hapus lagi. Oke, saya percepat lagi ya. Shoot. Oke, rangkaian yang kedua sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal kita simulasikan. Oh ya, saya kasih penjelasan dulu ya. Ini mirip-mirip dengan yang jika flip-flop. Ini input-inputnya terdiri dari Q1, X, sama Q0. Kita masukin ke gate-gate berikut. NGATE dengan 3 input dan NGATE dengan 2 input. Kita tambah, kombinasionalkan, menghasilkan output yang masuk ke sini nanti, OR GATE, menghasilkan D1 sama D0. Ini kita masukin ke D flip-flopnya. D flip-flop yang 2 buah ini kita kasih clock, jangan lupa. Outputnya nanti Q1 sama Q0. Ini salah. Bentar ya. Ya harusnya di sini. Q0. Lah, seperti ini. Q0 yang ini, Q0 ya, ini Q1 masuk ke NGATE dengan 3 input. Dari inputnya dari Q1 dan Q0 dan juga X, input X. Ini menghasilkan output Z. Ini belum saya kasih Z. Oke. Kita langsung saja ya. Strut. Apa yang terjadi? Ini ya. 00 inputnya 0 semua, next state-nya nanti juga 0. Tapi dengan dikasih input X1, D1 D0-nya juga 0, D1 ini D0 ini output 0. Oke. Okay. Lanjut input X sekarangnya kita beri 1. Shoot. Menghasilkan apa? Menghasilkan D0-nya 1, D1-nya 0.
sama ya, di nolnya satu, di satunya nol. Nanti next state-nya nanti kita kasih nol sama satu, nol di Q1, satu di Q0, dan hasil Z-nya tetap nol ya, nol. X-nya udah, sekarang kita lanjut ke next state-nya, udah yang tadi, yang ini tadi 01 ya, kita masukin 01. 01 Q1, Q1-nya 0 ya. Q0-nya 1. Masukkan D1-nya 1. D1-nya 1. Ya ini. Output-nya 0 tetap. Oke, seperti itu. Oh, ini juga Q0. Oh iya, tadi memang 1 sih, betul. Kan nanti next step-nya apa? Q1-nya 1. Oke. Sekarang Q1 ya. Oh, sekarang apa? Tetap tapi dengan input X yang 1. Input X1 menghasilkan apa? D0. Sekarang D0 yang 1. D0 yang 1 ya, yang ini ya. Output tetap 0. State-nya nanti harusnya yang ini, terus ini ya. Enggak apa. Q1 1, Q0-nya 0. Q1 1, Q0-nya 0. Input-nya 0 ya. Harusnya menghasilkan D1 D0-nya 1. Oh iya betul, Q1 D1-nya 0. Dan lanjut ke ini, Q1-nya 1 dengan input X1 menghasilkan D1 0, D0 nya 1 harusnya, D1 0, D0 nya 1. Oke betul, oke udah betul ya. Kita lanjut Q1 0, Q1 1, Q0 nya 1. Q1 1 betul, Q 0 0 1 menghasilkan D1 nya 0, D0 nya 0, betul. D1 0, D0 nya 0, 0 putnya. Sekarang kita kasih Q1 1, Q0 nya 1 dan inputnya juga 1, sud menghasilkan apa? D1 nya 0, D0 nya 1, output Z akhirnya 1. Oke, kita selesai menyelesaikan, setelah menyelesaikan apa, forum 14, soalnya cukup panjang, biasanya juga perlu beberapa ketekunan dan ketelitian untuk mempelajari sedikit demi sedikit. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada yang salah atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.